Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi wisata. Di video kali ini saya berada di salah satu destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Majalengka. Ini adanya di Kanaga Hill. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Let's go, kita explore. Tempat parkirnya mobil, dan hari ini lagi sepi ya sahabat ya, tak karena memang sudah pada yang pulang. Dan hari ini saya akan mencoba mereview bagaimana keindahan alam yang ada di Kanaga Hill. Ini adalah banyaknya pohon-pohon pinus ya sahabat. Ini memang enak banget, sepi banget ya untuk menyendiri dan segala macam. Di sini juga sudah ada warung. Kita akan coba ke sebelah sini dulu, ke kanan dulu ya sahabat. Masih hutan pinus, masih alami ya. Oh, masya Allah, hening banget. Ini hening banget ya. Jadi kalau mau mengheningkan cipta, nah disinilah. Ini hening banget. Jadi suasananya enak banget buat buat apa ya? Buat merenung di sini ya, sahabat. Kayaknya di sini juga ada yang lagi asiknya. Kita coba ke sebelah sini ya. Ini sepi sekali sahabat. Kayaknya udah selesai nih. Ini suasananya di Kanaga Hill. Enak banget nih. Oh, kita coba lihat, ada ini kabut asmara nih sebelah sini. Ini adalah kabut asmara. Kita coba masuk ke sini, sahabat. Kita coba masuk ke sebelah sini. Ini di atas. Di atasnya, sahabat. Ini berarti nanti berkabut nih kayaknya nih. Nah, di depan saya ini juga lagi ada wisatawan yang... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya udah beres nih ya. Oke, coba tanya-tanya nih. Ini dari mana nih? Dari Majalengka, Pak. Dari Majalengka. Udah berapa hari di sini? Satu minggu. Satu hari. Gimana nih di sini? Memang enak banget ya? Enak, seru. Vibesnya juga. Apanya? Suasana. Kemudian apanya lagi nih? Orang-orangnya. Ya. Tapi kayaknya sepi ya? Ya udah pada pulang tadi pagi. Oh, tadi pagi banyak ya yang datang ke sini. Gimana nih untuk penilainya, kalau dari 1 sampai 10 kita nilainya di Kanaga Hill ini? 10 ada lebih. 10 per 10 atau 10 per 1000? 10 per 1000. Oh, 10 per 1000. Ya. Oke. Okay. Ini kalau campingnya bayar nggak ya? Bayar. Berapa nih bayarnya? Per orang 20.000. 20.000. Oh, per orangnya? Iya. Kalau parkirnya? Enggak deh, kayaknya parkir. Itu sudah termasuk parkir juga ya. Iya. Oke, okay, mudah-mudahan liburan kali ini menyenangkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Wow. Jejak Cibatu. Wow. Kita coba mereview. Ini adalah Kanaga Hill. Ikoniknya adalah dengan adanya naga. Hai. Jom kita coba dari sebelah sini. Ini naik ke atas ya. Nah, di sini tuh ada naga. Jadi artinya kita menuju naga, jadi Kanaga. Kalau sunanya menuju naga, ini adalah naganya.
Assalamualaikum Kang. Dari mana nih? Majalengka. Majalengka. Ini yang berapa kali kesini? Pertama. Gimana nih tanggapannya? Ya asik. Asik ya. Lalu apalagi ada untuk pacarannya. Pemenangannya luar biasa ya. Kalau kita nilai 1 sampai dengan 10 berapa nih? 9-an lah. 9 ya. Yang membuat kesini itu apa ya? Mungkin jalannya. Jalannya juga ya. Jalannya juga cukup lumayan ya. Mm-hmm. Sama Kang siapa nih? Noval. Kang Noval sama Teh? Citra. Mudah-mudahan liburan kalian menyenangkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Di ketinggian 1450 mdtpl ya sahabat. Ini memang agak sepi ya. Biasanya tadi katanya pagi-pagi lumayan ramai. Tapi kita tanyalah ke sebelah sana. Sebelah sini, di sini juga ada bakso, di sini juga ada warung ya, jadi kita tidak akan kelaparan ya. Di sini ada bakso tuh, ada warung-warung juga nih. Ini juga ada lagi. Assalamualaikum. Ya jadi sahabat, di sini tuh jadi ada warung ya. Ini warungnya buka 24 jam ya berarti ya? 24 jam tuh. Lihat, sini ada warung-warung tuh. Jadi nanti kita tanya nih, di sini ada apa saja. Nanti sama pengelola di sini kita tanya bagaimana. Kemudian juga ada camping ground berapa sebayangnya. Nanti kita tanya-tanya ya. Tonton terus di Jejak Cibatu. Ya sahabat Jejak Cibatu, di depan saya ini sudah ada pengelolanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sarang Pak Sani. Sarang Pak siapa? Pak Awan Sulaiman. Pak Awan Sulaiman ya Pak. Ini kan Kanagahil ya. Mm-hmm. Ini ada historisnya nggak Pak kalau Kanagahil ini? Seperti apa nih? Kalau Bapak tahu nih, yang Bapak tahu? Kalau untuk masalah historisnya ya, untuk masalah Kanagahil ini tepatnya khusus untuk bumi perkemahan lah intinya. Oh berarti ini untuk kemah ya? Iya untuk camping-camping kayak gitu. Tapi kalau untuk Kanaganya itu sendiri kurang tahu berarti ya? Kalau untuk masalah Kanaganya, jejak Kanaganya saya kurang tahu. Itu harus ngobrolnya sama orang tua dahulu, orang-orang tua kayak gitu. Oh berarti ini sudah dari dulu ya Pak ya? Kalau untuk nama Kanagahil itu ulah dari nenek moyang saya gitu. Udah ada nama berarti, itu nama Kanagahil. Berarti gitu. Sudah ada sejak zaman dulu ini yeah. Harusnya ditanyakan kepada orang terdahulu ya. Gitu, terus ini konsepnya memang tadi yang Bapak sebutkan tadi adalah untuk camping ground. Yeah. Ini berapa sih Pak untuk camping ground di sini kalau semalam? Kalau untuk camping ground saya tiket untuk masuknya gitu per orangnya itu Rp20.000. Rp20.000 itu udah saya termasuk apa saja 20.000 itu? Ya maksudnya udah termasuk untuk parkiran lah, fasilitas dingin di sini parkiran, untuk toilet kan kalau yang di yang lain gitu, untuk toilet kan satu kali masuk toilet itu harus bayar. Iya, kalau di sini berarti kalau gratis di ya. Sini, enggak gitu. Berarti 20.000 itu sudah include semuanya. Nah, seperti kayak gitu berarti, misalkan membutuhkan apa? Colokan listrik itu tidak bayar lagi. Tidak dibayar. Oh, gitu. Luar biasa berarti. Tidak terkecuali bayar rolanya ada untuk disewakan. Oh, rolanya ada. Ya, ada. Tapi gitu. Ini untuk tendanya disewakan atau itu 20.000 sewa dengan tenda atau bawa sendiri? Kalau untuk masalah tenda itu fasilitas Kanaga enggak diberikutkan sama apa sama tiket tenda. Masuk. Itu harus sewa lagi. Tendanya gitu. Sewa lagi. Tendanya berarti sewa kalau lagi. Misalkan ada yang ke sini terus mau sewa tendanya berapa?
Untuk harga tenda kami pihak Kanaga Hill untuk sewanya itu harganya 80.000 yang kapasitas 4 orang. 80.000 itu kapasitas 8 orang. Iya, tinggal masuk tinggal pulang. Oh, gitu. Pasang sama anggota. Berarti sudah dipasangkan ya. Jumlah karyawan di sini berapa nih, Pak? Kalau setahu saya jumlah karyawan anggota Kanaga Hill itu 30 orang. 30 orang ya. Berarti ini kerjasama antara Perhutani dengan mana nih? Antara Perhutani sama Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna diikat sama koperasi gitu. Dilindungi ke badan hukum kami di sini gitu. Iya. Jadi di sini itu tapi tidak dengan BUMDES ya? Enggak, di sini terpisah berarti ya. Karang Taruna di sini. Oh, berarti di sini itu Karang Taruna dengan Perhutani berarti ya. Sama sama TNG gitu. Oh, iya alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak ini untuk warga Majalengka nih seperti apa nih untuk datang ke sini? Kalau silakan. Untuk warga Majalengka sekitar Majalengka sekitarnya sekelilingnya Majalengka merasa good katanya. Soalnya di untuk Majalengka ada tempat bumi perkemahan yang sebagus kayak gini gitu. Luar biasa katanya. Ya Pak ya. Gitu. Ya alhamdulillah hatur nuhun Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan wisata Kanaga Hill ini senantiasa banyak dikunjungi dari Kabupaten Majalengka maupun dari kabupaten yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The past is where it stays, way back a year ago.